Berikut hasil dan jadwal pertandingan, klasemen sementara, dan top scorer sementara Liga Champion Eropa musim 2021-2022. Hasil pertandingan hari Kamis tanggal 25 November 2021. Di grup A, Manchester City menang 2-1 versus Paris Saint-Germain. Dan Club Brugge kalah 0-5 dari Leipzig. Di grup B, Atletico Madrid kalah dari AC Milan dengan skor 0-1. Dan Liverpool menang 2-0 atas FC Porto. Di grup C, Besiktas kalah dari Ajax Amsterdam dengan skor 1-2. Dan Sporting Lisbon menang 3-1 atas Borussia Dortmund. Di grup D, Inter Milan menang atas Shakhtar Donetsk dengan skor 2-0. Dan FC Sheriff kalah 0-3 dari Real Madrid. Dan berikut klasemen sementara Liga Champions match kelima. Dan berikut daftar top scorer Liga Champions. Berikut jadwal Liga Champions match di ke-6 tanggal 8 sampai tanggal 9 Desember 2021. We'll be right back.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon dukungannya untuk berkembangnya channel kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa pada video berikutnya.